mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW untuk mempersingkat waktu, karena sekarang sudah jam setengah dua. Kita sudah menunggu dari jadwal undangan yang disampaikan Mas Iqbal selaku putra tertua dari Bapak Abdul Basir dan Ibu Maryam. Untuk jadwalnya kan jam 9 Mas ya? Iya. Ini sekarang sudah setengah dua, artinya juga molornya panjang sekali. Dan ini jadi satu tradisi yang kurang baik lah, karena kita banyak buang waktu. Ya. Nah kalau kita sudah secara formal kita laksanakan acara, insya Allah nantinya kalau mereka hadir ya, alhamdulillah. Kalau tidak hadir ya, ini sebagai bukti bahwa untuk mewujudkan silaturahmi keluarga bahagia sudah ini nggak mudah, apalagi keluarga yang berpisah tadi. Dan satu hal yang barangkali ini tidak akan mematikan dari semangat keluarga kita semua, bahwa insya Allah yang terkumpul di sini, tapi saya secara spiritual bicara oleh Fauzan. Sementara yang lain-lain itu terlalu sedikit-sedikit, bahkan ada yang datang. Dan di acara yang kedua yang sebenarnya tertopongnya kok lama sekali, 365 hari, setahun. Ngumpulin setahun aja, ngumpulin begini-begini aja juga. Begini-begini aja. Tapi ini jadi semangat untuk yang hadir untuk tetap hadir, bukan memutuskan semangatnya. Dan untuk satu hal yang menjadi anak cucu bangsa sudah kita buka. Apain? Dari satu mana? Sampai merah gitu muka. Habis sholat. Eh, sini sini. Adek. Mas. Dari satu ke ayo. Dah. Let's go. Biar apa? Biar kita kuat. Yang kan kita mau sekolah. Udah minum champion tadi. Udah minum champion. Iya, otaknya. Gitu kan, Dek? Otaknya biar apa? Otaknya biar Dede malu. Oh, kalau habis minum susu, biar otaknya malu gitu. Iya. Apa hubungannya? Dan Dede pemalu. Oh, ya. Dede pemalu. Kan Dede minum ini, minum kasih-kasihin. Juga coklat, mamas. Iya, mamas. Banyak ngomong. Mama sudah berusaha, itu susah, Dek. Sabar. Mama berusaha keras. Berusaha keras. Sampai tidur tuh Dedek nungguin ya. baskom di kasur. Iya. Mama. Ya, kalau sampai di sini. Duh, lama banget sih jadinya nih. Lama amat sih. Ma Dede hilang. Hilang kemana? Hilang entah. Kemana dia? Gak ada. Dek, ayo dong Dek, kemana? Mana Mas? Entah. Mana dia? Mana dia? Kalau di situ? Situ di mana? Gak ada tuh dia. Iya. Aku rahasia. Eh, ada tangan itu. Siapa? Wah, ampun. Udah diacak-acakin aja nih si Ucup. Yeah. Umput di dalam lemari, ntar jatuh dalam lemari butut. Ketiban nanti. Bang. Mas mau apa? Mama
kacang. Ih, serem, 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 serem. Nanti gak mau mamam nasi loh. Ntar kamu asam urat loh makan kacang mulu. Ya ampun, dia masuk lagi ya. Nanti roboh deh lemarinya. Mamas gak ada? Giliran lagi dia. Makan apa, Dek? Kayaknya enak banget. Ngantuk ya? Mata ngantuk, Kuza udah azan tuh, yuk tidur yuk. Enggak. Yuk bobo siang yuk, ngapain lagi Dek? Jangan main lipstick ah. Simpan. Mama beli di mana? Apa? Lipstick. Lipstick. Oh.